Halo fans, gue Vince dan ini ada Swan dan Renvi. Kita dari tim Mobile Legends Geekfam Indonesia. Kali ini kita akan menguji pengetahuan seputar MPL di challenge True or False MPL Edition kali ini. Yang kalah nanti bakal dicolek pakai bedak. Saksikan terus ya fans. Grand Final MPL ID Season 3 di Selamratan di Surabaya. Grand Final False. Jawabannya? Aduh. False, benar. Benar? Ya. Di mana benar? Lupin yang boleh jawab. Dia main. Gua. Dia tebak di mana? Di mana ya? Bandung kali. Jakarta ya? Aduh. Maksudnya lokasinya long. Jangan, Cok. Oh, jangan. Nomor 2. Roster Bigetron di MPL ID Season 4 berjumlah 7 orang. Siapa aja itu? True. Gua false. True. Jadi gua doang lagi yang false. 7 siapa aja? Ayo kita nyari. Wah, lupa namanya, dia 7. Gak boleh, harus disebut. Gua coba. Ya, coba. Itu zaman Brands, Dreams. Bravo. Terus itu zaman Afi bukannya? Trieye, Warlord, sama Anissa. Ada Anissa season 5 kayaknya. Season 5 ya? Iya, Anissa season 5 sekarang. Satu lagi season 4 siapa ya? Gue lupa, Cok. Berarti 6 dong. 7 kayak enak. Nomor apa 7 nih? Lu jawab true tadi lu. 7. Yakin? Yeah. 7. Berarti si Pinja dong yang baca sendiri ya? Jawabannya true. Aduh. Yaudah lah ya. Colek. Banyak. Mau berapa, F? Oh, gua sih ikutin Maep sih. 3. Mau di mana, F? Bibirnya? Jangan di bibir lah. Colek kan terus. Ada kan? Ada. Oh iya, tinggal Hengki berarti. Nomor 3. Iya. Rekor tertinggi views terjadi pada babak playoff final lower bracket. True or false? Apa? Rekor tertinggi views terjadi pada final playoff lower bracket. Season ini. MPL atau apa? Di seluruh season. Gua true. Lower bracket, final lower bracket. False. Yakin? Kira-kira itu angka berapa? Angkanya gue gak tahu. 2 jutaan. Hah? 2 jutaan. Jadi menurut lu doang gak tertinggi nih ya? RRQ false kan itu ya? Enggak, lower bracket enggak. Jawabannya true. Nah, RRQ false lah RRQ. Coba juga penontonnya 2.392. Gue colek lu ya. Cet, gue baik-baik nih cet, coleknya. Bibir. Tarangan bunga yang dikirimkan Evos Fans untuk GFM ID bertuliskan "Stay strong and see you on next war." True or false? Apa? "Stay strong and see you and on next war." Karangan bunga. Ya, waktu itu pernah dikirim ke GH. Gua. Lu enggak? Ada. True. Apa? "Stay strong and see you and see you on next war." Stay strong and see you. Gua pernah baca apa ya? Apa lu? Enggak, setau gua bukan itu, false. Gua true. Lu, Pin? False. Yang bener apa yang lu ngomongin? Kira-kira apa? Enggak, setau gua bukan itu. Katanya bukan kayak gitu, enggak ada war-warnya deh. Enggak ada. Yakin. Lu beda sendiri nih? Iya. Antara lu dicoret atau lu nyoret? Iya, enggak apa-apa. Yakin? Karena gua laki. Iya. Jawabannya false. Aduh. Tahu gua enggak ada war-warnya. Ya, tulisannya semangat IPM, stay fight and geek. Stay fight anjir. Enggak ada war-warnya. Baru stay strong lah. Bibir aja. Jangan ini ya. Waduh. Bibir. Biasa
Biasanya gue win streak nih. Siap. MPL ID Season 6 diadakan secara offline dan bermain di stage. True or false? False. Season 6. Offline mainnya di stage. Apanya playoff? Apa reguler? Sepanjang season. False. Mana ya? Ya. Jawabannya false. RRQ yang mainnya di hotel. Ya, ya. RRQ kan itu. Nomor 6. Runner up MPL ID season 7 adalah Digatron. True. Tin? True lah. Yakin? Ya, yeah, true. Jumlah poin alter ego di MPL ID season 8 regular season adalah 6. True or false? Season 8 kemarin ya? True. True. Dia punya PL salah. Yakin true? True. Jawabannya false. Tuh. Ya udah. Enggak apa-apa, aman, Jo. Aman. Aman. Kita dan coret. Kok ikutin gua semua? Tahu gue poin mereka emang dikit deh, tapi nggak tahu berapa. Peraih asis terbanyak dari 5 musim terakhir adalah Red. Berapa? 5 musim terakhir. False. Dia terus gitu. Iya. False. 5 musim kan? 5 musim terakhir. False. Kira-kira sih. PYM. Random. Bisa PYM, bisa ini kan? Gak mungkin dia top 10. Pin. Itu jawab. Main terus spin sih. Ya ikut malah salah nih mah. Enggak, gue logikanya dia paling ngerasain. Iya, karena tanker mungkin. Iya. Jawabannya false bener spin. Nah. Gak jawab ya. Lu jawab lah. Gue bilang false tadi. MPL ID season 9 diselenggarakan pada 18 Februari 2022. True. Iya, kita main. Tapi baru dengar coy. MPL dari saya tuh. True. Brands adalah pemegang rekor kill terbanyak 5 musim terakhir. True. 5 musim ya? 5 musim. Iya, musim terakhir. True. Di 5 musim terakhir. Iya, Brands pemegang kill terbanyak. Selama 5 musim kan? Iya. True. False. Kok ada komen? False. Kira-kira siapa dia? Bukan dia terus, tahu gua Albertnya. Albert. Di 5 musim terakhir, bro. Di 5 musim terakhir. Udah, salah. Gua kiranya 5 musim terakhir itu dari season itu sampai sekarang. Dari season 3 sampai season 8 lah. Enggak sih? 5 season lah. 8, 7, 6, 5, 4. Oh, 4 ya, 4 kali 4. Oh gitu. Ya, lu yakin? Udah, Albert. The full sih jawabnya sih. Iya, gua full saya lah. Ya udah. Lu berdua true berarti ya? Kita yang salah jawabannya. Jawabannya false. Hah? Sally Boy. Aduh, lupa gue. Tapi kita tidak tahu. Tapi gue jawab false. Oh, hidung mana hidung? Gue lupa Sally Boy yang ini. Sally Boy ya? Sally Boy. Tau gue brands ya. Ya dia main terus lah. Oke fans, jadi segitu aja kurang lebih challenge True or False MPL Edition kali ini. Jangan lupa saksikan dan dukung kami di MPL Season 9 tanggal 18 Februari 2022. Once again, always fair.